Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena untuk melengkapi semua infrastruktur dan fasilitas yang ada di Indonesian Peace and Security Center ini telah dibangun dengan megah, menara bendera merah putih, patung prajurit penjaga perdamaian, dan juga ditempatkan gong perdamaian dunia di kawasan ini. Ini menunjukkan bahwa cita-cita kita bersama untuk menjadikan kawasan ini sebagai jembatan antara Indonesia dengan dunia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sungguh dapat diwujudkan. Kita juga ingin kawasan ini menjadi pusat pendidikan, pusat pelatihan, dan pusat kerjasama, baik secara regional maupun internasional, di bidang perdamaian dan keamanan internasional, lebih khusus lagi berkaitan dengan operasi militer selain perang, military operations other than war. Dan saya senang mendengarkan laporan dan presentasi dari Menteri Pertahanan tadi bahwa telah dilakukan banyak aktivitas nasional dan internasional di kawasan ini, dan semoga terus berkembang, dan ini merupakan sumbangsih Indonesia untuk dunia yang harapan kita makin ke depan makin damai, makin adil, dan makin sejahtera. Itulah yang ingin saya sampaikan, dan saya akan memukul gong perdamaian dunia ini yang secara simbolis dari kawasan Santi Dharma ini, di Indonesian Peace and Security Center, kita serukan kepada masyarakat dunia untuk bersama-sama menegakkan perdamaian, keamanan, dan ketertiban dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi favorit Bapak Presiden beserta Ibu Negara, dan bahkan berkenan untuk mengunjungi dan makan bersama di warung segar tersebut.
kita menuju ke arah kanan kita. Go! One, two, go! Terima kasih.